punya impiannya masing-masing lah. Dulu gue pengen jadi dokter juga, cuman namanya belum rezeki ya, rezekinya ada di e-sport sih. Yang gue harapin di Mobile Legends sih untuk Indonesia ya pastinya biar bisa lebih gede lagi Mobile Legends-nya, terus makin banyak kompetitif-kompetitif tahun ke tahun kayak gitu-gitu makin ditambah. Ya itu aja sih harapan. Ya untuk para fans, kita minta doanya agar kita bisa memberikan hasil yang maksimal di Hanoi SEA Games 31 ini. Semoga kita bisa membawa emas ke Indonesia. Halo, nama gue Albert Nasir Iskandar. Nama gue Albert. Gue bermain di Timnas Indonesia sebagai jungler. Yang pasti gak bakal nyerah sih bisa jadi kayak player Mobile Legends yang sebesar ini sekarang. Ya karena juga awalnya kan main cuma salah-salahan lah, tapi ya bersyukur banget bisa sampai segede sekarang. Menurut gue tim Indonesia sendiri gue yakin sih bisa nyampe grand final lah. Apalagi kita, tujuan kita semua sama, kita mau dapetin emas balik Indonesia, ya gue yakin kita bisa dapetin emas sih. Ya buat kalian semua para fans, ya kalian semua dukung kita terus, apapun hasilnya kita bakal lakuin yang terbaik kok buat Indonesia juga. Nama gue Isan, nickname gue Luminer, umur gue 21 tahun, gue dari Timnas MLBB Indonesia. Karena gue dari pas zaman gue sekolah, gue udah kayak latihan Mobile Legends, kayak gue udah mimpi gue jadi pro player. Dan ya gue percaya sama kerja keras gue. Untuk para fans, makasih yang udah dukung gue atau tim gue dan juga Timnas Indonesia ini yang sedang berjuang, dukung terus. Makasih banyak kalian semua yang udah dukung. Semoga kita dapat hasil yang terbaik. Nih, bantu doanya ya. Hello guys, my name is Calvin Winata. My nickname is CW. I'm from Indonesia and I'm playing God Lane for my team. For me, my team, we play two tank. Yeah, it's already, we usually play two tank and it's not a problem for us. I hope Mobile Legends at Indonesia or maybe at the world can be more have tournament and have a good. I think Mobile Legends can become more grower, become more popular and have a good. Of course, me and my family is very proud and happy, of course. And we will have a good celebration, I think. Yes. Halo semua, nama gue Calvin, nickname gue Finn. Gue bermain sebagai roamer di Timnas MLBB Indonesia. Pendapat gue tentang Mobile Legends di Indonesia itu udah cukup berkembang dan gue harap perkembangan itu bakal terus menerus jadi menjadikan Mobile Legends semakin besar lagi. Tujuan gue dan juga tim gue untuk PC Games kali ini adalah untuk membuktikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang cukup kuat di Mobile Legends dan target utama kita adalah membawa pulang medali emas. Kepada para fans, terima kasih banyak yang udah dukung kita sampai sekarang. Tetap dukung kita supaya kita dapat menghasilkan hasil yang terbaik buat Indonesia, buat diri kita sendiri dan buat kalian. Halo semua, nama saya Niki Fernando Pontoluwo. Hal yang gue rasain waktu di Hanoi, tempatnya sangat nyaman, bagus, bersih, dan juga bisa kayak apa ya, suasananya nyaman banget lah. Kalau makanan di Hanoi, kalau dari gue belum makan, cuman kalau menurut gue makanan di Hanoi enak dan bakalan bisa jadi selera gue juga sih. Buat tim yang buat gue lawan, paling dari Filipina juga sih, Filipina. Buat kalian semua yang ada di Indonesia, selalu dukung kita, karena kita akan berjuang untuk Indonesia, buat bangsa kita, buat mengharumkan nama Indonesia. Dan gue akan melakukan yang terbaik, kasih yang terbaik, biar kita bisa dapat emas. Halo, nama aku Gilang, nickname Sans. Ini gak ada kepikiran kayak gitu, soalnya dulu tuh main rank biasa doang, main terus rank. Kalau kepikiran jadi pro player, enggak. Kita main rank doang soalnya, dulu. Kenapa tiba-tiba main Mobile Legends, dulunya main game lain sebenarnya. Terus kan
teman-teman yang lain mainnya Mobile Legend, ya udah ikut main Mobile Legend juga, dan sampai sekarang main Mobile Legend. Rasanya ya paling pertama ya senang banget lah, ini kan pertama kali aku juga kepilih jadi masuk SEA Games. Ya nggak ada lain-lain sih, pasti senang banget. Buat Indonesia, dukung kita terus semuanya biar kita makin semangat, dan semoga kita nanti mendapatkan medali emas. We want to do our best and get the best outcome that we can get. Of course, gold medal is what we want to do. After this tournament, we all have our own competition to go on. But right now, we just compete together as a team to do the best result for our country. We actually want to try a lot of food, but I'm afraid that there's a lot of restriction going on in SEA Games. Yeah, and one voice. Tim Nasional BB Indonesia. Wherever love goes, there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I.